Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita. Saat ini kita lakukan tiap dua pekan sekali per hari Jumat. Itu mengenai uh, kegiatan CPD perhapi. Uh, pada kesempatan ini Alhamdulillah kita sudah ada pemateri Pak Indra Bagus Septian Wijaya. Nah, pada hari ini beliau akan menyampaikan materi uh, topiknya mengenai main plan uh, dengan judul lengkap The Role of Main Planning for Project Evaluation and uh, Business Plan. Nah, jadi uh, terima kasih teman-teman buat Pak Indra yang sudah bersedia untuk Siap. Yeah mengisi CV pada hari ini uh, acara kita estimasi akan berlangsung selama sekitar satu setengah jam satu jam nanti akan ada pemaparan dari Pak Indra akan dilanjutkan tanya jawab uh, sekitar setengah jam ya buat para peserta apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat uh, nanti kita akan sampaikan kepada Pak Indra dan beliau akan jawab Pada saat sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, akan saya perkenalkan terlebih dahulu mengenai profil Pak Indra. Jadi Pak Indra ini uh, sudah lama uh, di industri pertambangan ya. ya. Dari ya. tahun 2007. ribu saya. Beliau uh, join di Pama Persada Nusantara, hmm. kemudian lanjut ke PT Cipta Kredatama, dan mulai 2018 sampai sekarang beliau di PT Indika Indonesia yeah, right. Resources sebagai uh, di Technical and Project Development. Jadi kalau berkenaan dengan main plan tentu Pak Indra ini sudah lama di maintain plan mulai dari mungkin uh, production terus short term plan, long yeah. term plan sampai sekarang di long term main plan. Jadi sangat pas sekali kita uh, beruntung Pak Indra bisa sharing saat ini mengenai yeah. main plan. Jadi buat para peserta yang ingin bertanya mengenai uh, main plan uh, dari hal yang strategik sampai yang detail nanti bisa disampaikan sama Pak Indra. Baik Pak Indra, untuk uh, waktu saya serahkan ke Pak Indra untuk bisa dimulai dengan uh, paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam tambang buat rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nana atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Uh, saya sangat merasa terhormat sekali uh, Pak Nana dan teman-teman dari Perhapi mengundang saya untuk bisa memberikan sharing untuk CPD Perhapi season kali ini. Baik, uh, izinkan saya untuk memulai. Sharing season kali ini uh, saya diminta untuk membawakan materi terkait dengan main planning ya main planning uh, kaitannya terkait dengan project valuation dan strategic business plan baik saya lanjut aja uh, seperti yang disampaikan oleh Pak Nana tadi untuk posisi saya saat ini uh, ada dua scope yang kita kerjakan saat ini jadi terkait dengan project valuation itu sendiri dan kemudian terkait dengan strategic business plan Nah, kalau untuk terkait dengan project coalition sendiri saat ini saya di posisi di mine owner jadi eh, segala macam proposal yang terkait dengan ya bisa bisnis kimia, bisa akuisisi, kemudian kemudian profit sharing, kemudian optik batu bara dan lain-lain itu eh, menjadi responsibility kita di tim technical dan project development. Kemudian terkait dengan mining contractor jadi kita eh, ada beberapa mining concession, jadi terkait dengan mining contractor juga terkait dengan mining service proposalnya, penentuan eh, penentuan untuk apa namanya untuk harga ubiritnya rate nya, call getting rate nya, call hiring rate juga menjadi eh, area scope of work kita nanti di mana mining contractor memberikan proposal dan kita akan melihat sejauh mana eh, impactnya ke valuasi project yang kita buat. Jadi terkait krat ya, jadi terkait juga selain dengan bisnis sisi dari Ownernya sendiri juga kita juga uh, mempunyai owner estimate sendiri untuk hubungannya ke mining service proposal. Kemudian terkait dengan strategic business plan, hmm, tentunya ya mine planning ini kan dia related ke baseline untuk visibility study itu pasti ya. Tanpa adanya mine planning ya kita tidak bisa melakukan valuasi untuk FS-nya begitu kan. Terus juga terkait dengan apa namanya terkait dengan strategic business plan jadi untuk proposal saya di main planning ini, kita di sini membuat long term-nya. Jadi long term-nya, kalau long term kita bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Kemudian dari long term itu kita turunkan ke annual-nya. Kemudian dari annual itu kita juga monitoring di short term-nya. Jadi short term itu juga harus bagian dari long term dan annual main planning. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian terkait dengan Terkait dengan uh, project valuation, kalau kita bicara project valuation, berarti memang uh, ada data-data awal yang harus bisa kita verifikasi terlebih dahulu. Kalau ini adalah uh, internal SOP di kita, jadi kalau misalkan kita bicara project valuation dalam arti, "Oh, ini ada konsesi gitu ya, ada proposal dari konsesi tambang di mana ada penawaran untuk akuisisi," katakanlah ada penawaran untuk kerjasama, joint operation, dan segala macam pertama yang harus kita pastikan adalah pertama dari sisi verifikasi data dulu di sini nah kalau verifikasi data itu apa yang bisa kita collect gitu ya itu terkait ada tiga hal jadi dari legal aspeknya dokumen sama technicalnya antara dokumen dan technical ini maksudnya sesuai artinya yang dilaporkan dalam dokumen katakanlah fs dan resource statement itu harus sesuai dengan data technical yang diberikan jadi kita harus benar-benar melihat kalau misalkan di state di dokumen FS sumber daya cadangan sekian. Nah, kita harus juga cek di data teknikalnya apakah data teknikalnya itu mungkin dari sisi di sini kita butuh ada data kolarnya. Kolar Callar artinya di sini adalah e, koordinat dari titik bornya itu sendiri, kemudian data logging litologinya dapat, dapat data quality, project software juga kita dapat. Nah, setelah itu kita cek, kita hitung, kita sesuaikan. Oh, kalau misalkan itu sesuai baru kita bisa melakukan proses due diligence yang lebih lanjut. Nah kita, jadi dari ini naik, berarti ini desktop tadi ya, Desktop tadi setelah selesai kita kemudian melakukan site visit. Site visit kita harus melihat di sana kondisinya. Oh, oh ternyata di sana itu tambangnya sudah siap, nah, terkait dengan siap, kondisi jalannya sudah siap, pelabuhan sudah siap, semua aspek apa namanya oh, lahan sudah siap. Nah dari sini kita buat risk assessmentnya. Risk assessment kalau misalkan proyek ini bisa kita lanjutkan ke tahapan yang lebih lanjut berarti kita dari sini tim dari tim kita punya di teknikal punya tim geologi ya saya tentunya kalau di kita itu saya sendiri saya tidak punya kompetensi saya tidak punya kompetensi di geologi gitu kan ya artinya saya mempercayakan untuk verifikasi data geologi itu kepada teman-teman yang lebih kompeten teman-teman geo saya jadi mereka melakukan validasi dari data teknikal itu nah dari data technical itu dari hasil site visit yang kita lakukan dari hasil verifikasi menyesuaikan kondisi saat ini ya kan Kondisi harga saat ini, kemudian kita cek lagi optimasinya. Kita harus melihat uh, biasanya itu kalau uh, resource sama reserve uh, terkait dengan reserve statement. Jadi kan itu harus kita lihat tuh waktu dia menyampaikan resource statement itu kapan, apakah tahun 2015, jangan-jangan bisa tahun 2012, 2013, saat batubara lagi bagus-bagusnya kan. Kalau kita terima datanya sekarang, ya kita harus melakukan pit optimasi lagi dengan kondisi harga sekarang. Kemudian dari situ kita bisa dapat pixelnya, nanti akan kita melihat kalau memang itu ekonomis kita melakukan berbagai macam optimasi jadi kalau kita bicara evaluasi kita harus melihat berbagai macam opsi nih berbagai macam opsi yang memang dirasa itu yang paling ya paling optimum paling memberikan value yang yang oke okay. dari sisi present sekarang ya di net present value kan jadi dari kita lihat kita di present value kan saat sekarang mana nilai yang paling optimum gitu kan Nah, kalau misalnya kita sudah dapat nih, kita bisa lagi buat lagi main desainnya mengacu ke parameter geotek. Jadi, nanti kita perlu data geotek di situ kita akan jadi kita akan mendesain lagi nih biasanya. Kita akan mendesain lagi menyesuaikan dengan data geotek yang sudah ada, kemudian kita sesuaikan dengan production schedule saat ini. Tentunya kalau kita bicara production schedule harus menyesuaikan FPS-nya. FPS-nya kita lihat di situ produksinya mencakup eh, kapasitas berapa per tahunnya. itu, itu harus kita sesuaikan nah kemudian main planning ya di sini nah saat semuanya sudah terverifikasi kita cek menyesuaikan kondisi saat ini baru kita melanjutkan ke tahapan main planning dari main planning itu nanti menghasilkan result ke result ke financial modeling nah dari sini kita bisa memberikan nilai evaluasi katakanlah kalau misalnya hubungannya dengan tadi akuisisi project berarti kita bisa menakar nih oh dengan kondisi sekarang ya kalau misalnya kita bisa eh, apa namanya kita bisa hitung kita bisa ngebit nih oh dengan harga posisi saya kita bisa memberikan masukan kepada kepada board gitu kan oh bahwa Proyek ini valuasinya harga sekarang seperti ini pak. Kalau untuk JO mungkin untuk operation yang bisa di profit sharing itu uh, sekian pak gitu dari akumulasi uh, cash flow per tahunnya gitu kan akan kelihatan. Nah once itu dia tidak ekonomis dia akan beriterasi lagi dalam ekonomis dalam arti begini kan kalau misalnya kita bicara tambang kan ada net present apa ada capexnya ya tergantung tadi assessmentnya kalau misalkan ternyata oh walaupun jalan sudah siap mungkin ada beberapa titik yang perlu kita perbaiki begitu kan. Ada beberapa titik yang kita perbaiki, jetty-nya mungkin kita upgrade lagi, segala macam, ada nilai capex itu, kita hitung lagi, oh ternyata dengan capex yang dibutuhkan dia uh, harus kita kecilin lagi nih, katakanlah, speed cell-nya, ya kita masuk lagi. Kemudian kita juga lihat juga efeknya seperti apa gitu kan. Nah Kita lihat lagi, dia akan beriterasi terus. Nah once itu memang sudah ekonomis, Nah, kita akan lanjutkan ke klasifikasinya sumber daya dan cadangan yang kondisi sekarang di internal kita ya. Ini untuk internal kita bukan untuk ke publik untuk internal kita karena kebutuhan kan valuasi untuk bidding tadi. eh uh, kemudian kita susun proposalnya, kita sampaikan ke manajemen. Nah, kalau memang sudah disetujui, kita goal projectnya, kita bisa serah terimakan ke operation. Nah, tentunya saat kita serah terima, kita nggak bisa lepas kontrol di sini. Kita terus ada monitoringnya di situ tiap tahun. Jadi kita tidak semata-mata kita serah terima, kita lepas itu enggak enggak seperti itu. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan SNI 5015 yang terbaru terkait dengan uh, estimasi pelaporan sumber daya cadangan bahwa memang internal SOP tadi kita lihat memang itu sebenarnya sudah mengacu juga, sudah uh, refer ke sini juga. Jadi kayak tadi kan, kalau misalkan data geologi kita harus cek nih Proses validasinya seperti apa? Kalau misalkan ada yang nggak yakin, kita lihat dari si cross section modelnya, mungkin data bornya ada yang kita kurang yakin, kita bisa konfirmasi ke orang yang lebih kompeten di geologi. Nah, sama halnya tadi, mulai dari setelah itu ada pemilihan metode penambangan, asumsi tadi ada BSR-nya segala macam, kemudian ada pembuatan pit design sampai dengan pembuatan main planning. Jadi kurang lebih sama seperti yang uh, internal SOP yang kita buat tadi. Nah kalau kita bicara main planning ya. Udah mulai harus menyiapkan dua hal nih di sini. Jadi, kalau kita bicara main planning, kita harus ada dua hal yang harus kita siapkan: pertama, dari sisi production schedule-nya sendiri, yang pertama, dari schedule sendiri, yang kedua, dari sisi scheduling database preparation-nya. Production schedule tadi, ya, tadi ada production target, calendar hours, kita harus tahu bagaimana PA, UI-nya, productivity-nya, kita harus set gitu kan. Kemudian, kita harus setting di sana dari hasil set visit yang telah kita lakukan fleet konfigurasi yang tepat untuk di lokasi itu seperti apa gitu kan. Nah, once kita udah selesai, kita juga harus siapkan scheduling database-nya. Schedule database tadi kan kita udah dapat data teknis tadi kan. Data teknis sudah dapat, kita udah bikin data geologinya, kita udah punya data practical p-design-nya kita juga sesuaikan toponya. Kalau bisa topo GRT ya, topomnya udah topo udah topo progress atau EOM ya, EOM EOM and of year yang sekarang yang update gitu kan. Kemudian setelah kita update topo surface-nya, kita sesuaikan lagi pit-nya. Kemudian kalau di planning ada namanya kita buat better block. Jadi uh, better block itu artinya kita buat per apa namanya hmm, apa namanya per area kerja gitu kan blok-blok penambangan dengan ukuran katakanlah 50 kali 50 meter begitu. Nah, kemudian setelah kita buat better block-nya, kita buat project solid-nya, kemudian kita hubungkan ke sini. Kita input ke software scheduling-nya kita input ke software schedulingnya kita set kita set up dependensinya kemudian kita set up constraint constraint itu artinya batasan batasannya kemudian kita run skenario nya nah, di sini kita dapat melihat antara apa namanya antara production schedule kemudian antara reserve pit kemudian dengan disposal itu cukup apa enggak jangan sampai kita udah set up ternyata disposalnya enggak cukup nah ini kita lihat lagi di situ di schedulingnya Kemudian, apakah fleet configuration kita gitu, udah setting itu udah tepat? Artinya di scheduling itu akan kelihatan saat kita memberikan alat yang terlalu banyak gitu kan, over capacity gitu, dia akan schedulingnya akan 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 bisa merunning um, Kalau misalkan dia terlalu banyak fleetnya, dia outputnya nggak akan sesuai. Nah itu kita cek lagi, berarti fleetnya kebanyakan di situ. Nah, kemudian kita juga harus melihat apakah metode penambangnya apakah sudah benar atau belum gitu kan? Apakah ada yang kurang smooth? Nah itu bisa kita lihat nah intinya untuk di scheduling tadi outputnya ada tiga biasanya dari kita jadi pertama production profile yang kedua stage plan-nya, yang ketiga video animasinya nah video animasi ini kita perlukan untuk melakukan job pending juga job pending ke teman-teman operation waktu itu saya pernah tadi sebutkan di awal saya kerja itu saya di operation saya benar-benar mengalami bagaimana mengatur fleet bagaimana apa namanya benar-benar Berhadapan dengan teman-teman, apa namanya di lapangan begitu, kan? Memang, kalau tanpa video animasi, kita agak kesulitan nih. Kita agak kesulitan, ini sebenarnya tambang ini mau diapakan. Nah, dengan adanya video animation ini, kita jadi sedikit terbantu dari sisi operation. Nah, kalau stage plan tadi, kan, intinya setelah kita punya stage plan, stage plan itu artinya gini: dari hasil main sequen, itu kita bisa buat, kita bisa buat tiga dimensinya, jadi tiga dimensi per tahun, per bulan, itu kita bisa ketahui. Dari situ, kita bisa buat. All profile. All profile itu artinya kita bisa buat oh dari stage plan seperti ini kita bisa ukur nih oh berarti jaraknya ke disposal sekian meter begitulah. Kemudian oh dari sini akan ketahuan uh, alokasi sam yang pas di sini begitu. Nah, kemudian kita hubungkan juga dengan production profile. Nah, production profile ini juga nanti berguna untuk di reportingnya tanpa production profile. Jadi, kita tidak bisa membuat financial modeling seperti itu. Nah, the crucial rule-nya, kalau misalkan ini once sudah disepakati production target disepakati kemudian set plan disepakati itu harus di harus di apa namanya harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait artinya jangan sampai nanti kalau misalkan di lapangan gitu dia bergerak tanpa mengikuti main planning yang sudah kita buat nah ini tentunya akan berantakan semua karena kan kita mengetahui project ini bagus apa tidak kan dari sisi main planningnya gitu ya sudah kita susun sedemikian rupa Nah, kalau mau dijalankan ya harus ngikuti main planning juga. Nah itulah gunanya tim main plan saat menyusun uh, scheduling di awal dia harus benar-benar sudah berkoordinasi dengan tim operation, tim plan segala macam kan. Jadi benar-benar data yang diinput itu sudah sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi jangan sampai setelah keluar resultnya baru nanti wah ini terlalu optimis nih, terlalu, terlalu bisa gitu kan, terlalu optimis, terlalu nih tapi ya tidaklah. Kalau misalnya kita sudah disepakati di awal ya di lapangan pun harus mengikuti seperti itu. Nah kalau kita bicara production schedule preparation, jadi uh, kita agak sedikit refresh nih, saya juga refresh uh, bagian dulu kan kita pernah ada mata kuliah PTMK ya antara Mekanis. Jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana rumusan produksi kan. Kalau produksi kan berarti kan productivity kali UA nya kali PA kali MHA MHA itu artinya jam dunia kan dalam satuan BCM gitu ya berarti kita harus tahu dulu nih productivity biasanya dalam satuan bcm per jam ton per jam jadi kita harus tahu uap a effective utilization nah, apa itu nanti kita jelaskan nah jadi intinya kalau kita bicara muha itu biasanya ada dua nih ada dua aktivitas jadi kalau misalkan alat itu ini artinya muha itu artinya unit-unit yang bekerja itu ada dua kalau dia nggak available ya breakdown gitu kan kalau nggak available ya breakdown. Nah kalau available itu terbagi jadi dua lagi. Dia available-nya benar-benar kerja efektif atau standby. Nah itu kita harus bedakan. Kalau kita bagi dalam satu apa satu lingkaran gitu ya berarti dalam jam dunia itu ada waktu repair sama waktu available. available ada dua waktu kerja dan standby. Nah jadi standby terbagi lagi. Ya, standby tadi ada dua lagi. Ada standby yang benar-benar bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol seperti itu. Nah, kalau kita bicara PA gitu kan, tadi kita sebut PA, biasa PA ini lebih sebutnya ke KPI sih. Jadi kalau kita di perusahaan itu ada KPI, Key Performance Indicator, ini lebih ke plan. Jadi KPI dari plan itu artinya bagaimana dia bisa menyediakan dalam jam dunia itu berapa PA-nya, berapa persen gitu kan. Nah, kalau kita ngitung PA berarti kan waktu kerja ditambah waktu standby-nya dibagi 24 jam gitu kan atau dibagi jam dunia itu PA-nya. Nah, kalau kita benar-benar bicara UA berarti kan benar-benar jam efektif di luar waktu breakdown. Ini biasanya UA itu lebih ke KPI-nya orang operation. Jadi jadi saat disedia saat eh, apa namanya alat ini ready si operation punya KPI bahwa eh, dalam waktu FLW itu jam kerja efektif tuh berapa persen sih gitu, itu utilisasi. Jadi di luar waktu breakdown. Nah, jadi seperti ini tadi, dalam 24 jam dalam MOH itu dari B2 tadi kan. Kalau nggak available ya breakdown gitu kan. Kalau breakdown ada namanya schedule breakdown and schedule breakdowns gitu. Nah kalau misalkan available ya ada dua efektifnya. Berbeda available kerja efektif atau uh, standby. Nah kalau standby ada dua hal tadi. Ada yang bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol. Nah ini harus direncanakan semua nih. Direncanakan nanti akan masuk ke uh, akan masuk ke susunan dari uh, production schedule atau uh, perencanaan jam kerja tadi. Nah kalau kita sebut udah dapat production schedule kita bicara lagi productivity. Nah kalau kita bicara productivity sebenarnya ini kan rumusannya kalau rumusannya di handbook itu kan ya berarti kan kapasitas bucket. Kalau kita bicara digger berarti dia dalam detik kan cycle time-nya. Cycle time mulai dari digging, kemudian swing loading, uh, dam apa namanya uh, dam, M empty itu satu siklus cycle time biasanya kalau kita bicara editor atau excavator itu dalam detik gitu kan berarti 3600 dibagi cycle time-nya dikalikan evil factor dikalikan efisiensi kerja nah saat kita tadi set visit kita harus tahu nih eh, materialnya itu di sana seperti apa begitu kan dan kita juga harus mengacu data biotek kalau misalkan kita ketahui di sana kayaknya materialnya material apa namanya ya material lepas nih katakanlah geoteknya juga di sana eh, apa namanya tidak cocok untuk kelas HD 465 A, gitu kan oh berarti produktivitinya juga harus menyesuaikan begitu kan secara efisiensi kerja mungkin nanti juga tidak efektif di situ tapi kalau kondisi kondisi yang benar-benar ideal ya itu harus benar-benar dimanfaatkan secara fill factor mungkin di sana bisa blasting gitu kan berarti kalau bisa blasting fill factornya harus benar-benar maksimum benar-benar optimum dan efisiensi kerjanya harus benar-benar dimaksimalkan Ya, berarti mempengaruhi productivity untuk extra berarti yang tadi cycle time, fill factor dan efisiensi kerjanya. Kalau bucket capacity kan tergantung dari unit yang akan kita gunakan. Nah, ini saya kita udah buat kita punya sih apa namanya? acuannya untuk productivity digger. Biasanya kalau digger itu atau excavator dibagi menjadi tiga nih. Apakah dia blasted material, predict atau taping material. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih untuk tipe-tipe apa nama tipe-tipe unit itu akan kelihatan Misalkan nih antara uh, tipe yang kelas 90 ton sama 250 ton uh, dengan productivity blasting dengan predict, predict artinya tanpa blasting dan dia masih ada bergerak di di apa namanya di lapisan tanah yang masih empuk lah biasanya tanah-tanah soil segala macam. Nah, kalau untuk yang kelas misalkan kita bicara kelas 90 ton dia bucket capacity katakanlah 6 kubik ya, 6 kubik. Ini masih dalam bentuk lus. Jadi kita harus tahu nih biasanya sih rata-rata kalau misalnya kita bicara blasting material itu di 22 detik lah untuk kelas 90 ton. Tapi kalau kita dia bicara free dig berarti agak lebih lama sedikit secara cycle time-nya. Nah, secara efisiensi kerja justru akan akan kelihatan saat dia blasting pasti efisiensinya lebih bagus daripada free dig. Kemudian kalau self factor tergantung materialnya kan tadi. Kemudian kita bisa hitung nih, oh ternyata Uh, untuk yang kelas 90 ton itu antara yang blasting sama yang non blasting itu produktivitasnya tentu akan berbeda. Kalau blasting dia bisa lebih produktif. Nah kalau bisa lebih produktif itu nanti ke cost, cost per bcm-nya akan lebih murah karena apa namanya diisi alat akan lebih produktif begitu kan. Sama jalan juga dengan ripping kalau kita bandingkan 90 ton dengan ripping pasti yang berbeda. Uh, adalah pertama tentunya di cycle time efisiensi kerja dan uh, apa namanya fuel factory akan berbeda begitu. Nah, jadi pemilihan alat itu akan berpengaruh terhadap hasil internasi di lapangan. Nah, kalau kita bicara hauler, tentunya kalau misalnya kita bicara productivity itu tidak hanya ekskavator saja, tapi hauler juga harus kita perhatikan. Nanti hubungannya ke match factor sama sinkronisasi armadanya gitu kan. Nah, kalau kita bicara hauler, berarti kan dia cycle time-nya bukan detik lagi, tapi menit. Karena dia ada aktivitas dari mulai loading time, kemudian apa namanya load time muatan, kemudian dumping time, balik lagi, kosongan, sampai ke dimuat lagi sampai dengan spotting time, kemudian dimuat lagi. Sama, parameter juga sama. Dia harus ada yang memperhatikan fill factor dan efisiensi kerja. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita bicara cycle time holder berarti kan dia dalam satu siklus nih tadi. Nah, hubungannya ke match factor berarti artinya kita harus melihat kalau misalkan truk, ya kalau misalnya kita pasangkan dengan kelas, katanya 90 ton ya, 90 ton ya mungkin bisa dengan uh, HD seven kalau kalau cat kan atau HD 785 kalau komatsu gitu ya kalau bisa ya passingnya itu ya 3 sampai 5 pas lah jangan lebih dari itu kan karena semakin lama loading time juga tidak efektif gitu nah kita harus berhitung nih productivity si loading sama productivity si hauler dikalikan jumlah unitnya itu kalau bisa match factornya ya mendekati satu lah gitu kan kalau misalnya kita terlalu banyak nih terlalu banyak ngasih truk kita tidak berhitung productivity holdernya ya ekskavatornya tidak efisien gitu dari sisi holernya kebanyakan kebanyakan mungkin dari sisi excavator dia produktif tapi dari sisi holernya jadi tidak produktif gitu kan karena ada waktu spotting time yang cukup lama di situ nah ini juga tidak kita inginkan nah, dari sisi main plan pun dia harus memperhatikan bagaimana match factornya gitu kan oke match factor tadi kalau untuk kita bicara siklus holer tidak cuma material jadi Persimpangan jalan, terus kondisi RAM jalan, grade jalan, segala macam nah, itu berpengaruh. Nanti hubungannya ke, de, ke desainnya gitu, ke desain tambangnya. Nah ini contohnya kalau untuk productivity hauler, misalkan tadi pasangannya ke triple seven gitu kan, katakanlah dia untuk kapasitas muatan baknya itu di 39 kubik gitu ya si excavator itu dia mengisi butuh waktu ya sekitar mana tadi loading time-nya sekitar ya satu setengah menit katakanlah ini dengan asus tadi 3 sampai lima pas tadi tuh dia bisa kecepatan ya idealnya sih kecepatan ini masing-masing ada punya parameter sendiri ya kalau kita sih biasanya kalau tipe seven ya dia bisa sih muatan di 13 sampai lima belas per jam gitu kan kalau kosongan bisa lebih cepat selama dia harus mematuhi safety-nya di sana ya, safety-nya di, di, di sana bisa seperti apa. Kemudian travel loading juga, tadi kan berhubungan dengan kecepatan tadi kan, dengan kita targetkan berapa kecepatannya, kita bisa menghitung waktu jarak tempuh untuk muatannya, kemudian kita bisa hitung juga waktu yang dibutuhkan untuk kosongannya, kemudian stop empty, kemudian dumping time juga ini sudah bisa kita lihat, ini best practice ya, artinya di lapangan tergantung dari penyiapan tadi, tergantung dari efisiensi kerjanya. Semakin cepat berarti harusnya kondisi disposalnya jalan juga harus ideal gitu. Nah, ideal seperti apa nanti kita sampaikan. Nah, udah dapat cycle time-nya, entah itu efisiensi kerjanya dapatlah tadi productivity-nya kan. Nah, ini katakanlah kalau misalkan kita mau pakai apa namanya? Kita mau pakai triple seven, kita pasangkan dengan 390, 390 tadi kan. Ini katakanlah isi dapatnya sekitar 250. Padahal tadi kalau misalkan untuk 90 ton ya idealnya di 500 sampai 600 ya berarti paling enggak ya 2 sampai 3 unit lah yang harus kita pasangkan dengan dengan X-nya, begitu kan. Jadi tadi yang kebutuhan berarti kan productivity holdernya dikalikan jumlah unitnya gitu kan. Jangan sampai kita kasih 4, udah tahu productivity holdernya 250 kita kasih 4 ya akhirnya ya match factor jadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti ngantri kan di situ tidak efisien. Nah, kalau kita bicara fill factor tadi kan macam-macam nih fill factor tentunya kalau material blasting itu ya fill factornya semakin bagus lah tapi dengan pf yang ditentukan ya misalkan ya kalau misalkan idealnya kalau misalkan material blasting saya ngambil dari cat handbook ya jadi ada apa namanya ambil dari handbook ada handbooknya gitu kan di apa namanya di alat berat itu kemudian kalau misalkan kita bicara blasting yang nggak bagus berarti dia bisa misal boulder boulder semua kalau kita bicara fill kan berarti ada rongga-rongganya gitu berarti dalam dia memuat material berarti ada rongga-rongganya semakin jelek kualitas blastingnya berarti dia factor-nya juga semakin kecil gitu kan nah, kemudian juga kalau cell factor dia mengikuti material nanti biasanya kalau di pabrikan itu kan dia masih dalam bentuk loose artinya itu harus kita bengkan lagi gitu ini ada cell factornya nah, kemudian kalau terkait job efisiensi nah ini tergantung dari kesepakatan di lapangan nih kita bisa berhitung juga sebenarnya kita bisa ada analisa sebenarnya kalau kondisinya bagus itu efisiensi kerja seperti apa sih ya kalau dikatakan bagus berarti kan dia harus 90% 90% eh apa namanya job efisiensinya jadi pengali jadi faktor pengali untuk mengetahui produktiviti tadi nah apa saja yang mempengaruhi efisiensi kerja tentunya kalau kita bicara di lapangan itu kan ada front loading hold road sama disposal gitu kan ya kalau misalkan ketiga halnya ini bisa kita siapkan dengan baik pasti itu akan berpengaruh terhadap efisiensi kerja Nah, kalau semakin baik efisiensi kerja itu akan berpengaruh terhadap ketercapaian produksinya. Nah, tentunya terkait dengan aspek K3 dan good mining practice juga harus benar-benar dilakukan. Jadi kewajiban pengawas di lapangan juga harus dapat menyediakan area kerja yang aman dan produktif. Nah, ini kita bisa kita lihat nih kalau seperti ini sudah di material di blasting tapi kondisinya seperti ini dia kalau misalkan sebenarnya idealnya kan kalau kita habis blasting itu dirapikan dulu nih, dirapikan dulu dudukan materialnya oleh doser gitu kan. Setelah siap baru eksavator bisa naik di situ Jangan sampai belum siap kita paksakan loading ya seperti ini berantakan. Nantinya si eksavator akan memerapikan dudukan materialnya itu sendiri. Nah ini kan nggak pas. Efisiensi kerjanya berkurang, productivity jadi kecil, ya kan? Akhirnya nah, produksi juga nggak sesuai dengan kita inginkan. Nah hal-hal seperti ini yang harus jadi monitoring dari main plan. Setelah main plan membuat perencanaan, ya dia harus monitor nih day by day-nya. Kok bisa material blasting kok produktifnya segini? Dia harus cek masalahnya apa gitu. Nah kalau idealnya seperti ini nih, kalau emang udah blasting harus kita manfaatkan, manfaatkan nah, ini kan mantap sekali nih dudukannya dirapikan ya kan. Jenjangnya ideal gitu kan. Jadi si eskavator kerjanya loading aja, nggak perlu merapikan area kerja sendiri. Nah, seperti ini kalau misalkan eskavator sudah nangkring ya udah harusnya dia langsung loading, jangan sampai udah nangkring gini masih di scrap lagi. Ini kita jangan sampai kayak gitu. Nah, ini contoh standar contoh apa efisiensi kerja di front loading. Nah, kalau untuk jalan, ya nah tentunya kalau kita bicara jalan, ya pertama rolling resistant kan. Kalau kita bicara rolling resistant itu artinya ambles. Kalau misalkan material yang keras dirawat dengan baik kan dia kecil, artinya dia nggak ambles-amblesan di situ. Kalau nggak ambles-amblesan kecepatannya bisa kita bisa kita sesuaikan dengan plannya tadi. Kalau kecepatan kita plankan di 15, tapi jalannya nggak dirawat gitu kan, ya mana bisa 15 km per jam, malah lebih lambat lagi. Nah, kemudian juga lebar jalan juga harus kita sesuaikan. Biasanya kalau lebar jalan itu bukan biasanya ya. Standarnya itu paling tiga setengah kali lebar unit terbesar di situ. Nah, kalau kita tadi pakai uh, kelas uh, apa namanya? kelas truk triple seven gitu kan atau HD 785 ya paling enggak lebarnya di 30 lah minimum gitu kan, 30 meter. Jadi jangan terlalu lebar juga nanti enggak efektif di gradernya gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara jalan ya dia harus bentuk jalannya harus benar-benar bagus, ada apa namanya? Ada soldiernya, kemiringannya, jadi air itu bisa ngalir ke, ke paritan yang di pinggir-pinggir jalan ini. Kalau jalan itu lempeng lurus gitu ya malah apa namanya air nanti saat saat hujan air mengenang di mana-mana akhirnya slipernya tinggi. Nah itu nggak kita nggak inginkan. Nah jadi intinya tadi udah ketemu apa namanya kita udah bicara productivity, kita udah bicara UA, PA tadi kan nah, kita bisa tentukan nih, kita bisa buat inputan untuk ke main planning-nya. Nah, kalau kita bicara di sini, ini contoh ya, contoh untuk kita penyiapan untuk jadwal kerja, berarti kan dalam satu tahun, katakanlah kita harus tahu nih, dalam satu tahun, kira-kira hari kerjanya itu yang hilang apa aja, hari bukan hilang sih, artinya ya, yang memang diplankan untuk hari libur gitu kan, ya memang kecuali di lapangan juga gak pernah libur, tapi ini harus kita plankan gitu kan, harus kita plankan, katakanlah ya masa tahun baru ya, kita plankan lah setengah, setengah hari hilang di situ kan, lebaran ya oke lah kita setting gitu, kemudian ada Natal juga kita setting di situ, 17-an, Nah ini dia tiap tahun akan menyesuaikan. Jadi kalau kita bicara main plan, kan lima tahunan tuh. Jadi tiap tiap tahun kita harus melihat ini posisi lebarannya di mana gitu kan. Apakah pasti tiap tahun akan berbeda-beda ya harus kita sesuaikan. Kita bisa googling di situ kan kita tentukan. Karena tadi once kita udah buat itu disepakati. Jangan sampai kita udah buat actualnya nggak sesuai kan agak repot juga tuh. Nah setelah setelah waktu harinya kita hitung, berarti ada waktu yang hilang tadi kan di harinya karena hari libur nasional tadi Nah, kita bisa tahu nih dari sini kita tentukan lagi PA-nya. PA-nya mau kita set berapa tadi. Nah, ingat ada kepen 1827 ya. Kalau bisa ya PA ya 90% lah, ya kan? PA 90%, jadi dari PA tadi bisa uh, sebagai uh, waktu pengurang di uh, MOH-nya tadi setelah dikurangi waktu libur nasional. Nah, setelah itu tadi kan tadi ada apa namanya? Ada waktu standby ya, waktu standby untuk menentukan waktu kerja, kan dikurangi waktu standby-nya dulu. Standby ada dua kan tadi delay sama idle kalau delay waktu yang delay itu ya kayak apa namanya overshift, refueling, waktu blasting, istirahat itu bisa kita tentukan. Masing-masing perusahaan punya apa namanya punya standarnya masing-masing. Nah kalau waktu hujan itu kita bisa lihat dari histori eh, 2, 3, sampai 4 tahun belakangan historinya hujan seperti apa gitu kan kita bisa tentukan di situ. Kemudian kita udah dapat apa namanya kita udah ketahui hari libur nasionalnya, kita udah ketahui PA-nya, kita udah ketahui waktu-waktu yang hilang yang bisa kita kontrol nggak bisa kita kontrol kita dapatlah waktu apa namanya waktu di efektif kerja. Nah waktu efektif kerja inilah yang dia acuan untuk inputan ke scheduling tadi. Nah kita bisa tahu kan, berarti ini akan kelihatan nih saat di awal-awal bulan, awal-awal tahun gitu kan, mungkin ya dia hujan terus nih. Kalau hujan terus berarti kan tadi UA apa UA tadi kan working hour dibagi working hour plus standby itu sebagai KPI-nya orang operation gitu kan nah berarti UA-nya itu paling nggak 65 persen 67 nah kalau dia udah di musim kemarau ya masa UA-nya sama 65 kalau udah musim kemarau ya harusnya secara UA dia lebih tinggi dong kemudian akhir tahun udah hujan lagi nah ini UA-nya akan lebih kecil lagi ya, ini lebih mendekati kondisi aktual sih jadi once kita menyusun planning di lapangan juga orang operation nggak teriak-teriak nih wah dulu nyusun planning ngawur aja musim hujan lu setting UA-nya tinggi nah ini kan nggak bener nih nah kemudian dapatlah UA rata-rata gitu kan selama setahun Nah, kalau bicara EU itu kan efisiensi apa efisiensi of EU itu beda dengan UA. Kalau kita bicara EU berarti itu adalah eh, apa namanya? Kita bicara waktu kerja dibanding dalam waktu MOH-nya. Jadi waktu kerja efektif dibagi 24 jam. Jadi kalau UI itu kan tadi kan di luar waktu breakdown. Kalau kita bicara EU, ke EU ini lebih ke, ke manajemen sih. Manajemen biasanya dia, eh, pokoknya saya ingin tahu dalam dalam satu hari itu atau dalam satu bulan yang benar-benar efektif kerja itu berapa jam dibagi MOH-nya. Nah, itu efektif of utilization. Biasanya kalau kita bicara EU ya di 60%, kalau UI ya pasti 70% gitu-gitu. Nah, tapi ya kalau bisa ya kalau kita maju ke mana ya jangan 70%, kalau bisa ditingkatin ditingkatin. Cuma ya tadi harus realistis mungkin ya. Oke, kita udah dapat Nah, tadi contohnya seperti ini kita udah dapat waktu efektif kerja kita tentukan tadi productivity-nya mau setting berapa fleet di situ. Katakan -kata kita yang mau setting 13 fleet. Ya udah kita setting nih productivity-nya masing-masing kelas excavator tadi berapa nih. Ini kan ketahuan kan misalkan tadi kelas 12 tengah kita set karena apa? materialnya dia materialnya apa? apa namanya? Ya kita set di sana tengah katakanlah ya kita setting 440 gitu kan. Nah, misalkan 2 2000 ini kita set 600 ya lebih kecil sih ini. Ya harusnya nggak segini tapi ini saya bicara dari sisi ya Actual di lapangannya lah. Ini harusnya sih enggak segini sih. Ini contoh aja. Nah, kemudian nanti dikalikan aja. Jadi setelah kita tadi rumusnya apa kan? Rumusnya produk produksi tadi kan apa? Setelah kita ketahui working effective, berarti dikalikan productivity. Jadi dapatlah produksinya masing-masing. Nah, ini adalah sebagai input dari untuk scheduling kita nanti. Jadi production targetnya adalah EWH dikali productivity. EWH tadi apa? Ya, tadi ada PA, ada UA. Nah, buat teman-teman yang waktu itu udah mengambil mata kuliah PTMK kemudian script skripsinya itu di pemindahan tanah mekanis. Skripsinya kajian teknis, alat muat, alat angkut gitu kan. Kayaknya sekarang tuh nanggung. Kalau Mas sudah udah ngambil skripsi apa namanya? tentang pemindahan tanah apa? tentang pemindahan tanah mekanis, kajian teknis alat loading apa? alat gali, alat muat yang menanggung, mending dilanjutkan aja sampai ke menpen gitu kan. Karena ilmunya akan nanggung karena tadi menpen main -main setelah menguasai setelah menguasai produksi, setelah menguasai PTMK, dia sebaiknya juga bisa menguasai planningnya, schedulingnya di softwarenya itu akan lebih bagus lagi. Jadi one package lengkap untuk si apa? Untuk sisi si main plan-nya kan, sisi si insinyur tambangnya. Nah tadi udah kita udah bicara dari sisi production schedule. Sekarang kita sisi dari sisi database preparation. Nah tentunya kalau kita bicara sisi database preparation, kita harus tahu dulu pitnya, pitnya mau pitnya di mana nih. Nah, ini adalah pit yang udah kita punya kata -kala. Tentunya kalau kita bicara pit, dia harus sudah mengacu ke pit optimization result, mengacu kondisi sekarang gitu kan. Jadi kita udah punya pit sama disposalnya. Nah ini adalah sharing saja. Kalau di kita untuk pit itu kita bagi pak, kita bagi area area kerjanya. Ada kita bagi di area low strip, ada high strip. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat pit, kita harus identifikasi nih jadi gini, kalau misalnya kita bicara pit design, itu kan pasti dia mengacu ke LOM ya untuk lima tahun, katakanlah kan. Nggak mungkin kita bikin pit design hanya memperhatikan untuk tahun sekarang aja, tidak. Kalau kita bicara pit design, dia harus memperhatikan lomnya kan. Nah, kalau memperhatikan LOM, berarti kan kita harus lihat nih, batasan mana yang memang dia area low strip, batasan mana yang area high strip, begitu kan. Nah, kalau di sini kita batasin nih. Jadi, dasarnya membatasi adalah kalau saya melihatnya untuk tahun sekarang, saya akan melihat kalau misalnya kita kerja di tahun sekarang itu pasti area-area yang ekonomis untuk tahun ini dan tahun depan karena kita punya forecast outlook batu bara gitu kan harga batu bara oh kalau untuk dua tahun ke depan kayaknya uh, di sini nih areanya nih nah, atau bisa kita balance nanti banyaklah simulasinya kalau kita udah bisa bagi atau kita balance berapa fleet yang ditaruh di low strip berapa fleet yang taruh di high strip atau mungkin kalau misalnya itu masih tidak ekonomis ya kita taruh di low strip nanti high nya kita loading mungkin di tahun kedua tahun ketiga tapi nanti impactnya banyak impactnya ke disposal segala macam nah itu bagian dari simulasi main plan lah itu, itu banyak sekali once kita udah bagi begini lebih enak simulasinya saat nanti dibikin simulasi skenario a b c d saat kita udah bagi itu kita mau bikin simulasi sebagai semacam apapun sebaik apapun aman nah kalau udah dibagi area low street high strip-nya kita buat tadi better block project solid Kemudian dari project solid kita buat graphical outputnya sampai dengan graphic boundaries polygon. Nah, ini teman-teman yang di uh, saya harap sudah paham sih bagaimana cara buat better block, project solid sampai dengan uh, apa namanya graphic boundaries polygonnya. Seperti itu. Nah kemudian kalau kita bicara konsep block strip tadi, nah kita harus melihat juga untuk arah penambangan dan posisi. Kalau kita izin saya bicara batu bara ya, jadi kita harus melihat posisi mana area low wall, mana area high wall. Nah kalau di sini kalau saya cross section akan kelihatan nih, ini kalau saya cross section pitnya gitu kan, berarti yang di sini adalah high wallnya yang di sini low wallnya artinya dia ya down deep-nya ke sini. Nah, kalau kita bicara strip, better block, block strip, berarti stripnya itu saya buat di sini, mengarah ke down deep-nya kan, berarti ini strip 1, strip 2, strip 3 gitu, ini strip 1, strip 2, strip 3. Nah, kalau kita bicara block, berarti bicara arah penambangan, berarti saya nambangnya mau dari, dari katanya selatan ke utara, berarti ini block 1, block 2, block 3. Ya, kemudian untuk elevasi juga kita harus bisa cek kalau elevasi mau kita buat berapa di main plan-nya, mau buat per 5, per 10, nanti kita lihat. Kalau saya sih biasanya buatnya per 5. Nah, setelah dapat tadi udah dapat ke project solid, ya kita siapkan database-nya. Nah, kita udah punya centroid-nya kan, centroid XYZ-nya, kita udah ada block strip-nya, kemudian kita dapat data quality-nya, data reserving OB dan cool-nya. Nah, ini adalah hasil dari pit database project solid gitu kan. Nah, kemudian dari sini juga kita harus punya data graphical boundaries poligonnya. Nah, dari sini kita bisa data graphical poligon yang tadi, yang di sini. Yang di sini, poligonnya kita buat ke Excel. Nah, urutannya biasanya harusnya sama nih. Kalau di sini blok 63, gitu kan, blok 63 berarti di sini, di, di sini blok 63 di output poligonnya, di solidnya untuk reserving juga harusnya 63 juga sama. Gitu. Nah, ini ada proses graphical boundaries poligonnya. Sama juga di disposalnya. Disposal kita juga setelah buat better block, kemudian kita buat project solid, kita buat graphical output-nya, nah kita siapkan schedule databasenya Oke, okay. nah dari sini saya sih pakai XPAC ya, bukannya saya apa namanya, memilih software enggak, karena kita memang waktu itu kita emang sudah di XPAC, jadi saya pakai software XPAC di sini, dari tadi, dari apa namanya, dari database tadi, saya masukin tadi apa namanya, saya masukin untuk apa namanya, database untuk apa namanya untuk pit sama disposalnya jadi saya masukin ke database import database nya kemudian saya juga running script nya ada script nya di situ kemudian sampai ke scheduling data di sini kan jadi dari yang sudah kita running di software tadi kita masukin ke software scheduling nya nah kalau udah kita running apa namanya ya akan kelihatan nih tadi tadi kan saya bagi nih mana yang area low strip mana yang area high strip ini akan kelihatan nih ini ada area low strip low stripnya nih Losek, street, akan kelihatan nih. Saya bagi dua nih. Jadi waktu mau masukin scheduling lebih enak. Nah, jangan lupa untuk disposalnya juga dimasukin di situ. Oke. Okay. Nah tadi kan kita punya production schedule, kita udah susun tadi. Berarti tinggal di copy paste aja kalau kalau saya jadi kan udah udah punya tadi untuk excavator sekian gitu, produksinya berapa gitu kan. Ya, kita bisa masukin nanti dari Excel kita masukin inputannya ke sebagai database production schedule. Nah, kalau udah jangan lupa tadi waktu kita masukin ke setup database di scheduling kita harus di sini kalau di ASPAK ada nyebutnya pil apa namanya project properties in level. Jadi kita harus sesuaikan tadi nama mainnya apa, pitnya apa, block tripnya itu apa, Bench-nya juga jangan lupa disesuaikan. Kalau bench-nya dibuat per per lima ya dibuat bench-nya per lima. Kalau misalkan bench-nya per sepuluh dibuat per sepuluh. Nah biasanya case nya per lima gitu kan. Terus nama pitnya juga disesuaikan dengan databasenya dimasukin semua nama pitnya harus sesuai dengan yang database tadi. Nah, kemudian dependensi, dependensi tadi eh, di sini saya pakai untuk yang auto destination, artinya eh, saya pakai auto tidak perlu metode picking. Saya harus men-set ini eh, bagaimana nya yang di sana, bench nya kita setting, saya setting per 5 meter gitu kan, per 5 meter Benching-nya dia bergerak ke arah blok blok ke arah utara dia per 5 gitu kan, kemudian development band-nya juga saya set di sini, kemudian apa namanya ada juga di sini untuk disposalnya. Disposalnya saya set juga. disposal saya set untuk dia harus mengisi berapa meter baru dia bisa ngisi lagi itu ada di situ. Di sini saya asumsi dia ngisi per 5 meter penuh geser lagi seperti itu. Nah, kemudian juga debat kalau di disposal ada namanya deposit to IPD offset. Jadi kalau misalnya kita ada in pit saya, saya bisa apa namanya saya bisa merencanakan batasan antara pit aktif sampai disposal itu idealnya berapa meter, biasanya kan 100 meter gitu kan, 2 blok, jadi saya buat di sini 2 blok batasan antara area pit aktif sama, sama disposal nah kalau udah, ini kita buat pit constraint, jadi masing-masing area low strip, high strip, tadi saya sesuaikan mana-mana yang kerja di low strip, mana-mana yang kerja di high strip, supaya saya bisa dapet balancing SR yang dibutuhkan nah ini kalau udah kita input semua tadi apa namanya, production schedule udah dibuat kemudian schedule-nya juga sudah dibuat, database apa namanya database pit-nya juga sudah dibuat, bisa dibuat, kita udah masukin, kita buat constraint-nya. Nah, kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Ini yang sudah kita buat. Nah, ini contohnya. Jadi, saya udah menaruh berapa fleet yang kerja di low strip, berapa fleet yang kerja di high strip. Jadi sudah nah ini kelihatan kan low stripnya, high stripnya. Jadi nanti outputnya balance dia SR-nya. SR-nya masih kegedean, berarti yang di high strip saya kurangin lagi. Nah, once kita udah setting dependensinya, dia akan ngikutin nih. Nah, kayak tadi kan, ini inputnya nya sudah dilakukan. Nah, dia Nah, once teman-teman udah bikin dependensi gitu, mau dirubah-rubah skenario-nya, schedule-nya mau dirubah gitu, udah enak aja. Jadi, kalau di long term sih, sebaiknya seperti itu sih, udah di setting dependensi. Karena kalau metode picking itu, aduh, agak repot. Nah, ini sudah semua di backfill. Sekarang kita lanjut ke utara lagi. ini ada lima pit nih ada lima pit jadi dependensi kita atur dari lima pit tadi kita bagi low stripnya high stripnya gitu. Ini tadi ada deposit to IPD offset, berarti di sini. Jadi nanti dia akan bisa ngatur. Oh, berarti jarak antara pit sama disposal kita selisihi dua blok gitu kan dua blok misalkan ini kita buatnya per 50 berarti dia harus ada jarak aman 100 meter gitu nah dia selesai nah dia kan setiap 100 meter dia akan ada selisihnya terus kan kemajuan area impedamnya dia akan menyelesaikan progress pitnya. Nah, tergantung sih tadi kalau misalnya kita feel-nya mau dibuat lebih tinggi, ya dia akan lama. Jadi kalau feel-nya kita buat kata per 5 meter gitu, dia akan cepat ngikutin progress speednya nya Ini tergantung dari dependensinya sini. Di, untuk case yang di sini saya buat agak tinggi nih isinya Ya tadi kalau kita bicara main link, dia akan kita lihat terus, oh ini kurang sesuai nih, ya saya set lagi dependensinya gitu. Sampai benar-benar kita berasa, oh ini yang benar, benar applicable nih di lapangan. Kalau udah applicable baru nih kita bisa lanjutkan ke proses tadi. Untuk reporting. Ya seperti itu. Oke, okay. nah kalau sudah videonya, saya rasa video animasi sudah oke. Okay. Ini uh, sudah bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, kita buat result uh, scheduling resultnya. Jadi, jadi kita akan kelihatan nih setelah kita menentukan tadi uh, apa namanya. Predator schedule kan tadi sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan database yang kita buat tadi kan. Productivity mau kita setting berapa, di waktu kerja di berapa. nanti call-nya dia akan ngikutin dari scheduling, dari sequence. Nah, di sini akan kelihatan nih katakanlah nih bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini adalah output dari scheduling nih. Call-nya dapat gitu kan, SR-nya per bulan dapat. Dalam setahun dapat, katakanlah kan, dapat dua tahun dapat. Kemudian kita juga bisa lihat di sini, kualitas yang dikeluarkan apa kualitas nanti hubungannya ke uh, harga yang akan kita tentukan di situ harga selling pointnya nanti akan kita lihat berdasarkan analisa kualitinya nah kalau di sini saya buat kualitinya masih in situ ya jadi saya buat masih in situ berarti kita harus apa namanya kita harus uh, elaborasi lagi di di Excel-nya. Nah, di sini. Karena tadi masih masih in situ, jadi kita harus tahu nih dan global losses ini belum saya masukkan karena di scheduling tadi saya nolin semua jadi saya pingin buat global lossesnya di Excel aja setelah saya tahu berapa output batu bara yang keluar tiap bulannya gitu kan jadi saya bisa tentukan kehilangannya itu dilusinya kehilangannya dari tambang katakanlah sampai stok itu berapa persen misalkan nih saya buat saya punya standar kehilangannya dua persen gitu kan Ya sebenarnya sih nggak ada hilang, ya, tapi masa nggak ada hilang sih kalau namanya proses penambangan dari tambang sampai hilang dalam arti mungkin tercecer di jalan Yaitu itu itu sebenarnya nggak nggak kita inginin tapi itu pasti ada gitu kan ya kita plan kan berarti ada kehilangan sampai top pile gitu kan ada kehilangan sampai barging lagi kita cek lagi nih dua persen lagi jadi yang tadinya in situnya empat belas kata di sini contohnya nih empat puluh lima ribu lima ratus sampai ke barging dia bisa empat puluh tiga ribu tujuh ratus jadi ada lossesnya di situ kan nah sama kalau kita bicara quality kan kalau kita bicara quality itu pasti harus quality rom ya kalau kita bicara metode apa namanya kita bicara reserve itu kan berarti kan rom ya rom romnya harus kita ambil. Berarti kalau dia bicara rom berarti ada increasing di as sama tm. Berapa yang kita tentukan? Katakanlah as ada kenaikan 2%, tm 2%. Nah, kita cek dulu daf-nya. DAF nya misalkan dari dari ADB ini dapat daf-nya, kemudian dari sini ada ada penambahan as, kita tahu ADB-nya nih. ADB in situ saat proses penambangan sampai ke barging, nah dia akan berubah nih. Yang tadinya katakanlah di sini ADB 7.500, dia akan jadi 7.400. ADB berubah, tm nya naik, garis juga berubah. Nah untuk acuan selling point nanti di sini di barge-nya. Nah setelah itu kita bisa masukin lagi, kita masukin lagi ke PNL-nya, ke financial modelnya. Kita bicara untuk laba ruginya katakanlah di sini kan, kita udah punya simulasi production output schedule-nya. OB-nya berapa per tahun gitu kan, batu bara yang keluar berapa dari hasil scheduling tadi, kita dapat kita bisa menentukan nih berapa harganya berdasarkan kualitas tadi, kualitas rom nah ingat kalau kita bicara harga berarti kan kita harus tahu outlooknya outlook forecast trennya seperti apa gitu kan nah kita bisa banyak parameter di situ kita bisa googling di situ kita tahu nih atau mungkin dari kita kalau bisa punya tim marketing kita bisa tanya nih ini outlooknya ke depan seperti apa nah di sini kita bisa masukin nih oh dengan dengan outlook harga batu bara segini kita masukin setelah kita batasin tadi low strip high strip oh dapatlah Uh, profile productionnya kan kita masukin gitu. Nah kita masukin, kemudian ini sengaja saya ini ya saya blur karena memang ini kan uh, apa namanya confidential, berarti ini untuk mining cost berarti kan kita tadi ada namanya OB removal, call getting sampai ke proses apa namanya hauling sampai ke jeti ya ini mining cost, biasanya kan operationnya. Nah kemudian operating expense juga kita bisa hitung dari mulai overheadnya, barging, stevedoring, royalty, marketing cost bisa kita masukin. Nah, intinya setelah udah kita masukin cost operasionalnya atau COGS-nya, kemudian operating expense-nya kita ketahui, dari production profile ini kita tahu EBITDA-nya. Berarti EBITDA kan artinya cash-nya ya. Cash-nya kita bisa tahu nih. Nah, setelah cash kita tahu, kita tahu nih, oh berarti berapa tahun kita punya cash, berapa tahun yang minus gitu kan. Nah, kalau misalkan minus tadi apa harus kita lakukan? Padahal di sini kita masih punya depresiasi lagi, kita harus punya mungkin ada interest lagi, ada tax yang harus kita bayar. Nah, ini akan kelihatan. Nah, intinya gini, intinya tanpa kita melakukan simulasi scheduling bagaimana caranya kita tahu ini production profile sangat sang, apa alangkah sangat ya enggak pas lah kalau misalnya kita masuk-masukin aja call sekian sekian sekian. Nah, ingat kalau kita bicara apa namanya eksekusi once sudah disepakati itu harus di harus disesuaikan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita inputannya udah salah, nggak sesuai ya pasti hasilnya juga nggak nggak sesuai garbage ya, in garbage out gitu kan nah PNL udah kita tahu kemudian ya cash flow-nya saya juga udah bisa bikin jadi cash flow-nya tadi mengikuti PNL kalau cash flow berarti kan udah ada turn off payment-nya gitu kan katakanlah pemasukan untuk sales-nya di berapa bulan misalnya di 30 hari gitu kan pembayaran juga ngikutin gitu kan jadi udah bisa saya masukin semua di situ nah kalau terkait dengan financing tadi kan kita ketahuan kan oh mungkin berapa tahun kita butuhkan modal nih, kita butuh working capital berapa nih dari sini dari sequence. Oh katakanlah di tahun pertama kita butuh working capital sekian persen. Nah tadi kalau hubungannya ke JO, joint operation kan dari arus kas tadi kita ketahuan. Nah kalau misalnya kita bicara JO ya berarti berapa persen yang harus kita share nih ke pemilih konsesi gitu kan kalau kita mau joint operation gitu kan berapa persen nah, tentunya kalau kita investasi yang lebih besar ya harus lebih besar dari kita juga nah kemudian kalau misalnya kita bicara akuisisi kan kita ketahuan nih oh dari arus kas tadi kita bisa tahu nih berapa sih nilainya sekarang gitu kan. Nah, ini kita bisa masukin terkait dengan capital juga kita udah tahu nih capital yang dibutuhkan untuk buat main facility, pembebasan lahan segala macam itu berapa kita bisa takar di situ. Nah, intinya seperti ini intinya dengan project apa namanya? dengan menggunakan main planning hubungan dengan project valuation kita bisa analisa, kita bisa ukur sebenarnya project ini bisa lanjut atau enggak sih. Nah, tanpa main planning kita enggak, 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 enggak bisa nih ngukurnya kemudian nah once kita udah dapat nih kita sini kalau kita bicara main planning itu main planning itu biasanya terdiri bagi berbagai macam skenario nah, ini contoh saya tampilkan dua skenario skenario kalau misalkan kita nggak pakai pemisahan tadi nggak ada pemisahan low strip high strip udah semuanya uh, semuanya nambang mulai dari blok satu blok dua saya nggak memperhatikan low strip high strip nah impactnya akan seperti ini jadi selama dua tahun dia saving penambangan shipping ratio penambangannya akan besar gitu kan selama dua tahun Nah, artinya apa? Artinya secara working capitalnya yang dibutuhkan lebih tinggi karena dua tahun ini proyeknya minus semua nih. Ya, karena tadi kita nggak bisa, nggak bisa apa namanya, nggak bisa benar-benar atur nih beberapa fleet yang kerja di low strip, beberapa fleet yang kerja di high strip gitu kan. Ya, walaupun secara NPV, katakan di sini plus kan, NPV-nya mungkin plus masih oke, okay. IRR nya masih di atas 12 persen. Mungkin tapi secara pay payback periodnya dia uh, lebih 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 lama gitu kan, 4 tahun, karena dia butuh working capital yang cukup besar di sini walaupun nanti secara lomnya dia masih masuk tapi kalau misalnya kita bisa punya opsi yang lebih bagus kan kalau kita bicara main plan kan opsi yang paling, paling oke okay, yang paling optimum gitu kan kalau kita bisa batasin tadi low strip high strip kita tentukan berapa fleet yang di low strip berapa fleet yang di high strip nah kita bisa balancing SR nya nih jadi oke okay lah mungkin working capitalnya kita nggak terlalu besar nih kita cukup misalnya sih 7 juta aja nih jadi tahun kedua kita udah mulai dapat SR yang kecil gitu kan Nah, ini mungkin secara NPV lebih bagus, IRR-nya bisa jadi lebih bagus, dan pengembalian lebih cepat. Nah, artinya dengan dengan main planning tadi, stripping ratio, terus juga OB distance dari stage plan-nya, catchment area-nya bisa kita ketahui gitu kan, dan kita bisa maintain saat nanti di di setelah terimakan ke operation tadi. Nah, hubungannya ke kontraktor, tadi kan kita juga sebutkan kan kalau kita di main owner kita nggak punya alat nih kita mengajak teman-teman dari kontraktor untuk ikut uh, bekerjasama bekerja sama dengan kita untuk menginvestasikan alat di kita nah pasti mereka akan memberikan uh, yu, apa unit price nya kan OB rate nya nah kalau misalnya kita udah punya valuasi udah punya financial modeling dari main plan tadi kita kita akan melihat oh kalau misalkan dengan kondisi productivity sekian kita udah tentukan kan productivity sekian kemudian kita buat nanti kita rencanakan secara lebar jalannya standar segala macam Nanti berapa rate yang bisa diberikan. Nah, proses negosiasi akan bisa kelihatan di sini kan. Kalau misalnya nanti diberikan harga katakanlah 1.9, waduh kalau 1.9 ya mungkin secara IRR kita nggak masuk nih. Apalagi kalau misalkan nanti kita punya simulasi sensitivity misalkan ada diskon harga misalnya turun 1%, 2%, 3%, ya jangan di situ saya misal kita kalau bisa kita tawar gitu kan. Nah, itu kan kalau di menor gitu kita nawar kalau bisa di 1.7 deh, 1.78 gitu kan. Dengan harapan IR ya, saya, walaupun udah diskon sampai 2%, harga batunya kita masih bisa survive seperti itu. Nah, intinya tanpa main planning, tanpa financial modeling, untuk rencana untuk offtake batubara, DP-nya harus sekian. Nah, gimana kita mau bicara DP sekian kalau kita nggak tahu production profile-nya gitu kan? Itu akan susah. Oke... Okay. Kemudian nah ini setelah itu semua kita lakukan jadi kita bisa buat resumenya kan Resumenya berarti di sini akan ketahuan nih uh, tadi kita udah ada apa namanya uh, urutannya kan urutannya untuk project A technical review-nya udah dilakukan atau belum oh sudah sudah mungkin ini collecting datanya tadi dari sisi data legal, data dokumen dan teknisnya lengkap dan kalau lengkap sesuai yang dilaporkan sama yang data yang dikasih berarti kita bisa due diligence di situ, set visit, nah kemudian maintaining simulation-nya seperti apa, sudah dilakukan atau belum. Nah, kemudian kalau udah bagus semua, oke, okay, draft term sheet kerjasamanya seperti apa. Kemudian approval-nya udah ada atau belum, apakah kita tertarik untuk kerjasama atau tidak. Nah, kalau di evaluation seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nih, ya namanya kita bicara, ya saya tahu lah kalau misalkan namanya kita ada penawaran gitu kan, nggak ada yang semua yang ideal gitu kan. Nah, ini yang memang ada kendala di kita nih biasanya ya kita tahu lah beberapa data yang memang ada kita cek ternyata ya belum memenuhi standar KCMI, belum memenuhi standar SNI gitu kan. Ya pasti ada kebutuhan lagi kan. Katakanlah kita melihat, wah ini nggak ada nih cadangan terbukti, ini terkira semua nih. Oke berarti untuk jadi terbukti kita perlu, perlu kebutuhan apa lagi nih? Kebutuhan bor, biaya eksplorasi, nanti ini akan kita masukkan sebagai capex nanti di sini. Oke kemudian untuk call spec-nya, strike deep-nya seperti apa? Ini kita masukin resumenya kan. Kemudian miningnya kita ketahui kan, oh berarti mining reserve estimate kita bisa bedakan tadi terbukti terkiranya berapa gitu kan, SR-nya di berapa, quality spec ROM-nya di berapa, ini resumenya kelihatan. Kemudian supply chain, nah supply chain penting untuk menakar tadi kita kita tadi masukin uh, mining cost tadi kan, mining cost tidak bisa kita hitung kalau kita tidak tahu berapa jarak dari pit ke ROM gitu kan, jarak dari ROM ke portnya berapa itu harus kita ketahui. Kemudian jarak hauling dari port ke jetty itu berapa gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini masuk nanti ke optimasi awal sih. Di optimasi awal nih kita tentukan nanti setelah apa namanya? setelah kita dapat cash cost analisisnya itu sebagai uh, acuan untuk pembuatan pit dari BSR seperti itu kan. Nah, kalau ini udah semua dapat ya kan kita resume tadi tadi uh, cash costnya berapa sih dari sisi long termnya atau mau kita buat per tahun nanti kita tulis di sini kan. Kemudian working capital yang dibutuhkan tadi oh mungkin selama setahun dua tahun kita butuh working capital sekian terus cashnya kita dapat berapa nih dari cash cost -nya? oh cashnya sekian di tahun pertama tahun kedua terus skema profit sharingnya seperti apa kalau hubungannya dengan joint operation gitu kan nah, kalau udah nanti administrasi reportnya administrasi dan reportnya artinya gini semua data yang kita buat ya kalau bisa nanti ada filenya nama filenya apa biasanya kita kan terdiri dari berbagai macam opsi tuh kalau bisa kita tulis opsi finalnya itu apa jadi saat kita nyari itu enak gimana gitu kan laporan teknik review itu yang mana sih yang final gitu kan project manscape nya kalau kita pakai manscape itu mana laporan manuscript simulation nya mana financial model yang final yang mana nah ini harusnya, ini kita tulis kita dokumentasikan jadi sewaktu-waktu misalkan misalkan memang tidak ekonomis ternyata tahun depan siapa tahu kan jadi ekonomis kita punya datanya gitu kan seperti itu nah saya rasa dari saya itu sebenarnya ini karena waktunya juga terbatas saya tidak bisa menjelaskan detail Per langkah-langkahnya, ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman punya akses LinkedIn, gitu kan, teman-teman bisa chat ke saya, message ke saya, "Saya bisa kasih dari tahapan-tahapan tadi uh, tutorial seperti apa saya ada. Nanti, bisalah nanti bisa saya share, nanti uh, cari saya di LinkedIn, nanti DM ke saya." Baik, Pak Nana, mungkin itu dari saya. Silahkan, bisa dilanjutkan ke tanya jawab, Pak. Terima kasih, Pak Indra. Uh, cukup detail tadi ya paparan dari Pak Indra. ya sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Pak Indra ini memang pengalaman cukup banyak beliau sempat di mini kontraktor terus sekarang uh, di owner jadi uh, buat bapak dan ibu peserta silahkan kalau ada yang ditanyakan uh, tadi juga paparannya cukup detail juga agak semi semi ini pelatihan software Xpark ini. <laughs> ya, kebetulan saya pakainya itu. Sebenarnya <laughs> ini udah cepat banget nih Pak Nana. Kalau mau ya, okay. detail lagi sebenarnya panjang nih bisa satu setengah bulan gitu Oke oke oke. Jadi buat Bapak Ibu yang uh, ingin bertanya mengenai dari sisi kontraktornya, dari sisi Silakan Bapak silakan, Pak. Yang sisi, bisa saya jawab saya jawab. Ya. Uh, owner uh, CEO segala macam uh, due diligence ya. Nanti bisa disampaikan ke Pak Indra. Kita punya uh, waktu masih cukup banyak untuk sesi tanya jawab ini. Tapi uh, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, untuk uh, materi seperti biasa ya, materi Pak Indra ini nanti kita akan share via email, sesuai email yang digunakan saat uh, Bapak Ibu mendaftar. Kemudian bagi yang perlu sertifikat silahkan menghubungi sekretariat via email. Kemudian eh, saat ini kita rutin melakukan CPD ini tiap per dua minggu. Jadi eh, dua minggu berikutnya hari Jumat itu tanggal 11 September eh, topik kita adalah pengolahan mineral emas ya, jadi pengolahan mineral emas yang akan disampaikan oleh Pak Dadang Prananta Manajer Processing Plan dari PT Indo buat Bapak dan Ibu yang berminat untuk uh, ikut menghadiri uh, silakan uh, mendaftarkan dirinya ya. Uh, terus kemudian uh, sudah ada beberapa uh, pertanyaan yang masuk tapi mungkin kita mulai dari pertanyaan saya dulu nih Pak Indra. Ya. Mungkin Pak Indra bisa sharing. Kalau dari sisi pengalaman Pak Indra sendiri nih untuk strategi kalau kita buat uh, long term main plan seperti itu, itu bagusnya seperti apa Pak Indra? Apakah kita buat dengan stripping rasio yang uh, stabil tiap tahun atau kita mulai dari awal dan stripping rasio rendah dulu atau seperti apa Pak? Karena ya memang iterasinya cukup banyak tapi kalau buat main planner kan. Uh, biasanya kita dari awal tuh kira-kira yang paling pas seperti apa dulu strategi awal ini baru setelah itu kita iterasi iterasi lagi gimana Pak Indra? Siap ya, Pak Nana. Karena uh, kebetulan saya di Jakarta Pak Nana ya, berarti kita memang dekat sama tim finance nih, kita dekat sama tim finance. Nah berarti kan kalau kita dekat dengan mereka kita harus dari sisi manajemen selalu dikasih tahu cash is a king gitu kan, cash is a king. Oke okay, berarti lu kalau mau nambang lu dapat duit kalau dapat duit, gimana caranya gitu kan? Nah kita dari sisi plan harus bisa menjebatani itu tanpa me, apa namanya, tanpa tidak uh, apa namanya, tidak menimbulkan efek yang cukup panjang di kemudian hari gitu kan? Memang betul kalau kita bicara long term kan jangka panjang nih. Tapi kan kita punya sense gitu kan, kita punya sense. Oh oke okay lah kalau kita bicara cash is a king, berarti mungkin tahun pertama, makanya tadi kita buat area low strip. Jadi begini pak, Nana, kan, tadi kan kita buat uh, apa namanya batasan pit nih, artinya kan kalau kita bicara pit desain kan dia nolom kan pak ya, lom ya. Tapi kan saya harus punya tahu nih kalau kita kerja di tahun ini dan tahun depan, katakanlah dengan harga batu bara sekarang nih, batu bara cuma 55 mungkin tahun depan cuma 60 berarti yang saya harus kerjakan itu paling di sisi low stripnya dulu, dengan konsekuensi, katakanlah kalau memang high stripnya kita tinggal, ada aktivitas pengumpaan di situ gitu kan ya kita harus masukin di situ pemompaan mau tinggal berapa lama ada konsekuensi di tahun depan kita harus pompa dulu ya kosnya harus kita masukkan di situ pak kosnya harus kita masukkan di situ makanya tujuannya kita harus terlibat sampai financial modeling harus di situ pak jadi kita cuma tidak cuma mensimulasikan sr tapi juga mensimulasikan dampak-dampak yang timbul karena kita mencari di area low sr nah kemudian kita lihat oke lah kalau misalkan low sr kita udah simulasikan kos-kos yang timbul kita masukkan dan itu masih bisa membuka kita masih punya cash yang oke okay gitu ya, ya why not? Tapi tahun depan kita note nih, tahun depan mungkin sr naik loh. Kalau kita naik, uh, kalau di kita sih Pak, uh, misalnya di kita nih kita punya beberapa pit Pak, ke keunggulannya nih. Artinya, kalau misalnya dari satu pit sr tinggi, kita bisa buat blending dan balance dengan pit yang lain. Nah ini keunggulan kita sih Pak. Jadi kita bisa, oke okay lah, untuk pit ini, karena saya makan low sleep-nya, tahun depan kemungkinan sr akan naik, dan kemungkinan catchment area akan cukup besar kan karena saya belum bisa infill di situ, saya bisa blending dengan pit yang satunya gitu kan. Berarti kan di RKAB tahun depan saya harus masukkan tuh pitnya kan, pit yang ini, pit yang B untuk blending di pit yang A gitu kan Pak. Artinya kalau misalnya kita skenario udah dapet, secara administrasi pun besok harus dimasukkan seperti itu. Itu sih Pak Nana mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih Pak Indra. Oke, okay, berikutnya lanjut nih. Ini masih agak nyambung nih sama penjelasan barusan nih. Ada pertanyaan dari Pak uh, Yoga Nur Andrianta. Waduh, ini anggota uh, ini. <laughs> <laughs> Gak boleh harusnya ini. Aduh. Uh, <laughs> Izin bertanya nih Pak Bagus. Katanya di masa pandemi COVID ini apa aja sih pertimbangan positif dan negatifnya ketika uh, suatu perusahaan itu memutuskan apakah tetap produksi atau stop produksi atau menurunkan tingkat produksi? bagaimana nih Pak Indra? Ya di masa ya kan tadi kalau misalkan kondisi sekarang kan uh, ekonomi global ya permintaan batu bara menurun padahal supply kita banyak tentunya harga juga turun tapi toh masa karyawan masa ya kan kita juga kalau di main planning kan juga harus memikirkan juga bagaimana supaya semua bisa survive gitu kan pak ya, yeah, yeah. makanya kita buat tadi area lustripnya itu di mana kita balance di situ ya sih bisa mungkin untuk setahun dua tahun ini bisa survive dulu lah karena kan kalau kali kita lihat di trennya itu kan tahun ketiga ya insya Allah ya, yeah, yeah. tahun ketiga kan ya harga batu bara insya Allah nih di atas 70 begitu kan Rebound lagi ya iya tahun... yeah. yeah, rebound lagi ya masa sih nggak bisa tahun ini tahun depan SR nya kecil dulu oke okay. kalau hubungannya ya tapi jangan sampai ada area yang ditinggal gitu kan Baik kita gunanya main planning di situ, kita bikin simulasi. Ya, pada intinya sih sekarang harus survive dulu. Main plan nya sedetail mungkin, sebanyak mungkin opsi yang bisa kita buat. Mungkin, apa -apa, sebanyak mungkin apa namanya? Sebanyak mungkin alternatif-alternatif dan cost-cost yang timbul di situ kita harus sampaikan semuanya. Ya, seperti itu sih. Nanti kerja dulu ya. lah okay. bisa mau... Ini anggota juga sih itu, Pak. <laughs> iya, di site itu. Oke. Okay. Terus pertanyaan berikutnya dari Pak Zulfikar Habib Sregar, biar no, lebih bagus. I'm uh, Siap. Bagaimana jika kita, sebagai kontraktor di mana pimpinan kita ingin segera mendapatkan profit di periode awal agar cash flow tidak terlalu berat? Banyak kontraktor, ya. Uh, uh, padahal kita tahu bahwa tidak mungkin, nih, untuk awal awal operasional itu, esarnya kecil. Hmm. Oke, okay. kalau kita, Pak, ada namanya joint sign of. Antara kontraktor dan main owner Joint setup itu artinya kita buat annual Di tahunan Artinya begini Si owner itu punya long term Long term itu kan punya annual Dan annual itu harus dijoinkan dengan si Mining contractor Nah mining kontraktor dia akan berhitung Dengan annual kita Dengan area kerjanya yang udah kita kasih Dia akan berhitung Oh kira-kira nih Apa namanya Dia harus men-setting Fleetnya kan kalau kita bicara cost kan Seproduktif mungkin ya kita bisa sampaikan dia mereka bisa berhitung bahwa oh mungkin untuk apa namanya untuk tahun ini saya bisa setting dia ada masukan nih katakanlah oh jarak buangnya mungkin di sini aja pak ini ada alternatif lokasi jarak buang sehingga bisa menghemat sisi operation cost kami bapak lokasinya bisa nggak ini oh ini masuk nih bisa tapi dengan catatan apa namanya tidak mengganggu sekuen penambangan ya nah, ada proses join gitu pak dalam setahun itu jadi dalam proses join itu tanpa merubah skenario main sekuen, tapi kan dari sisi area disposal, ya kan, namanya sisi produktivitas alat, kan di situ kan kelihatan kan dari sekuen itu kan kita bisa kasih, oh ternyata kalau kita kerja di area yang masih luas, masa nggak produktif gitu kan? Kalau di area vikat oke okay lah. Kalau area luas, mereka bisa produktif di situ. Kita sepakati nih. Oh, untuk tiga bulan pertama berarti kan dia harus produktif nih. Kalau produktif bagi dia kan mobil lebih besar. Nah, dari situ kan saya juga bisa mungkin di tahun ini ya oke okay lah kalau misalnya saya bisa adjust selama kita kerja di apa namanya sama di RKB yang masih masuk gitu ya selama tiga bulan pertama secara produksi bisa lebih besar supaya dia bisa lebih produktif sehingga cost-nya lebih murah ya why not gitu kan tapi tanpa tanpa mengubah long term yang sudah kita buat begitu tanpa mengubah tahunannya yang kita buat mungkin tadi kalau kita udah generate di tahun ini SR-nya katakanlah 12 mungkin dari sisi main kontraktor pinginnya di tiga bulan enam bulan pertama oke okay lah buat mungkin SR-nya e, mungkin agak lebih tinggi sedikit. Tapi s long itu masuk jadi kita ya, kita juga jangan sampai juga SR tinggi kita nggak bisa jualan gitu. Kita juga udah SR tinggi nggak bisa jualan. Kita juga harus lihat dari sisi kualitinya juga sih. Ya intinya gitu Pak Nana, intinya yeah. kontraktor sama main owner itu setiap tahun harus ada namanya joint sign off. Setiap tahun disepakati pegangannya untuk dijalankan tiap bulan. Dan kalau ada perubahan di tengah tahun, joint sign off lagi, nggak apa-apa. Jadi semuanya sama-sama mempunyai kos uh, yang efisien gitu kan dari dari ownernya efisien dari kontraktor efisien sama-sama jalan gitu pak ya ya karena kita tahu memang di setiap bisa. pihak punya kepentingan masing-masing ya pak bagus ya. Betul. Owner pengennya polanya yang banyak, sementara kontraktor mungkin bisa jadi pengennya OB-nya yang banyak gitu kan. Nah, itu. <laughs> karena kan mereka dapat uangnya uh, dari situ. Nah, kalau Johnson off-nya kalau lagi, bisa katanya. iya, Johnson nah. off-nya dilakukan 3 bulan sebelum, Pak. Nah, ya. kalau mepet-mepet ya ribut nanti kan bisa berarti ya. ribut ya. sih. Enggak ya. biasanya waktunya kalau ideal itu 2 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi ya. ada tektok tok-tok di situ. Itu seninya sih, udah artnya itu. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya pertanyaan dari Pak Tino HM. Uh, beliau bertanya, yang pertama hmm. untuk productivity line conveyor system apakah ada rumusan khusus katanya Nah, tadi kan Pak bagus kan sampaikan lebih kepada uh, track and shovel ya. Nah ini, dia yeah. kalau untuk conveyor sistem apakah ada rumusan khusus? Apakah perhitungan availability-nya sama dengan alat berat menggunakan parameter MA, PA, UA, dan EU? Conveyor untuk apa ini ya pak? Untuk CPP kah? Untuk JT uh, ya? Yang, kalau yang paling banyak kan, yang mayoritas umum kan ke CPP ya. Nah, baru ada beberapa hmm. tambang yang dia gunakan untuk juga hauling uh, call. Oh di PTBA ya, Woy, Pak Tino Oke. Okay. Uh, ya ini sih saya terus terang aja, saya belum pernah kalau untuk uh, hubungannya ke konveyor untuk tambang sih saya belum belum pernah ya. Tapi kalau untuk CPP ya, untuk hubungannya ke CPP ya kembali lagi namanya kita bicara produksi itu kan berarti kan kita harus tahu productivity efektifnya, per jamnya kemampuannya, berarti kan kalau misalnya kita bicara hopper gitu ya, hoppernya itu berarti kan lubang bukaannya itu dia harus mencangkup Berapa ton per jam, begitu kan, Pak? Ya, berapa ton per jam harus kita ketahui kapasitasnya. Kemudian, tetap sangkong aja sih, Pak. PA, UA, karena kalau kita bicara rumus productivity tadi, yang eh, produksi yang produksi ya, productivity, kali UA, kali PA, kali jam kerja, semuanya, semuanya, Pak. Ya, semuanya akan mengalir ke situ semua, tinggal mungkin untuk rumusan productivity-nya tadi yang harus kita sesuaikan. Kalau untuk konversi, saya terus, saya belum di situ, saya takut jawab juga, mungkin saya. Untuk konfirmasi saya tidak bisa ini pak, tidak bisa jawab nih. Makasih tapi Pak Tino tadi pertanyaannya. Oke berikutnya pertanyaan dari hmm. Pak Arif Diswanta uh, ini, soal teknik juga masih agak nyambung dari yang sebelumnya. Uh, dia tanyakan tadi kan Pak Indra kan sampaikan bahwa hitungan production itu ya productivity kali effective working hour itu MOHH kali PA kali yeah. tua, nih. Hmm. Nah beliau tanya kalau rumusnya menggunakan parameter ma gimana nih katanya karena biasanya uh, produksi dengan parameter ma dipakai oleh owner kata dia beliau dari pt titan enterprise oh kopi ma ma ya, ma copy, ma ma itu kan berarti ini ya uh, kalau pa itu kan waktu kerja dibagi oh kopi 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 kalau ML berarti waktu kerjanya dibagi waktu kerja plus standby-nya ya. Sebenarnya begini, kalau kita ini lebih ke KPI sih, Pak, lebih ke KPI-nya mm -hmm. dari sisi apa namanya? dari sisi plan. Kalau untuk ngitung produksi sih kalau kita ngelihat, ngelihat literatur begitu kan, memang dia kan productivity kali UA kali PA. Karena PA kan jadi begini, PA itu kan uh, waktu yang waktu yang kerjanya plus waktu standby ini kan. Iya. Yeah. Nah ini kan waktu kerja prosedurnya dibagi dalam 24 jam. Artinya saya ingin menghitung dari MOHH tadi sebenarnya yang available itu berapa yeah. berapa ini. Berapa jam gitu kan. Tadi saya harus tahu PA-nya. Nah kalau MA, setahu saya itu, itu lebih ke KPI sih. Lebih ke KPI-nya lagi. Memang bisa. Kalau di apa namanya, kalau di uh, manajemen gitu kan mungkin MA dia melihatnya secara keseluruhan. Artinya mungkin dari sisi waktu kerja plus dibagi, uh, waktu kerja dibagi 24 jamnya gitu kan, sama seperti kayak efektif utilisasi, jadi uh, waktu kerja dibagi 24 jam. Nah sebenarnya tidak ada masalah kalau untuk KPI, tapi kalau yeah. untuk menghitung ke produksi sih sebaiknya kita kembalikan ke literatur, literatur, -literatur itu kan udah jelas. Bahwa kalau produksi itu yang harus kita ketahui cukup ini dulu, productivity, UA, PA, dan MOHH. seperti itu sih Pak, mungkin okay. Pak Nana bisa menambahkan kaitan MA. Yeah. Terus berikutnya nih, pertanyaan dari Pak Randy Suswanto dari BMP. Hmm. Nah, Pak Indra, kalau saya lihat fit optimasi penentuan fit limit Pak Indra itu dirani dengan res grafik menscape. Bisa dijelaskan untuk hasil limit uh, limitnya itu apakah digunakan sebagai crash-nya atau sebagai tow-nya katanya. Nah, dan bisa dijelaskan plus minus dari keduanya. Nah, beliau lebih menanyakan ke arah optimasi untuk fit limitnya nih. Oke, okay. kalau untuk optimasi sih kita pakai Minex sih Pak ya. Jadi kita pakai Minex untuk metodenya Grossman. tapi kalau untuk resgraf tadi saya cuma membuat untuk mengetahui batasan pitnya sih Pak. Pit mana yang secara SR rendah, mana yang SR tinggi. Kalau mau dihubungkan dengan pit optimasi dengan metode resgraf bisa. Tapi kalau kita bicara gap berarti di better block-nya itu di apa namanya? di strip-nya Bapak harus memberi interior di situ. Karena kan kalau kita bicara reskap itu kan tadi kalau kita bicara optimasi biasanya miring kan harus ada slope-nya kan yeah. slope-nya jangan distribusinya jangan dibuat lurus tapi harus dimiringin dikasih interior katakanlah overall slope-nya 45 derajat gitu kan nah kalau reskap seperti itu nah cuma kalau reskap tadi kan kita anggap batu baranya komposet gitu kan artinya kita tidak kita cuma bilang nih secara area ini kualitasnya uh, dikomposetkan misalkan kualitasnya di gar sekian di TM sekian Asumsi harganya sekian, nah, kita hanya melihat dari sisi low, batasan SR-nya, break-even stripping ratio-nya. Hmm, tapi kalau misalkan untuk optimasi sih kita pakai beberapa software sih Pak. Ya tadi kalau nggak resgrab, optimasi. Nah kalau resgrab tadi ini, ini saya gunakan bukan untuk pit optimasinya, tapi untuk mengklasifikasikan mana area yang low SR dan high SR-nya. Begitu sih Pak. Oke, jadi grab-nya hmm. memang digunakan untuk membantu dalam uh, main plan. Main plan, betul. Kita Dapat hasil dari main plan apakah SRA-nya masih terlalu tinggi atau uh, terlalu rendah hmm. gitu ya, Pak Indra ya? Iya betul, betul. Jadi hanya melihat dari situnya saya, optimasi tetap berbagai macam cara bisa. Tapi kalau mau bicara rescrap, grab kan nggak hanya dibuat untuk optimasi saja, tapi bisa dibuat untuk tadi mengklasifikasikan mana area-area yang akan kita pilih untuk kita kerjakan duluan gitu kan? ya, iya. Oke. Okay. Ya mungkin rescrap juga tidak hanya untuk uh, bantuan dalam maintain secara ekstra aja pak ya tapi kalau kualitas bisa juga ya kalau misal ada yang kualitasnya tinggi betul, suruh suruh harina, tinggi itu bisa dipakai planning, betul. Nah, bisa juga, ya. betul pak. Nah, betul. Ya. kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Zulkifik Habib Siregar. Nah, beliau lihat tadi di kolom profit and loss tuh, itu kan ada call getting. Nah, beliau bertanya apakah call getting tersebut sebaiknya dalam row atau in situ katanya. Call getting. Kalau call getting kan, ah, ini kan hubungannya begini. Kalau kita bicara call getting, tergantung nih pembayarannya si kontraktor. Hmm. Rate-nya itu mau diukurnya di jembatan timbang atau di institu tergantung kontrak, ya kan? Ya. Yeah, yeah, yeah. Nah kalau di kita, ya ini bukannya apa ya? <laughs> ya kalau saya sih serah di <laughs> saya di main owner ya saya bayar di jembatan timbang. <laughs> yeah, yeah. Jadi saya kalau itu yang saya bayar di call getting, tapi kalau untuk untuk acuan institunya itu saya hanya pakai untuk sebagai pengurang OB-nya okay. di OB-nya. Jadi OB-nya itu ya kalau untuk OB pasti pengurang kan OB kan dihitung dari volume void dikurangin volume batu bara kan. Yeah. Institunya saya pakai untuk itu untuk menghitung OB tapi untuk pembayaran ke ke kontraktornya atau rate-nya itu pakai kalau jembatan timbang. Ya itu ada beberapa sih ada yang nggak pakai jembatan timbang tapi dikalikan density. Ya kembali tergantung kontraknya sih pak. Yeah, yeah tergantung Bapak. Kalau main plan -nya seperti apa? Kalau main plan -nya Bapak ngitungnya dari in situ, dari densitas, ya berarti nanti waktu implementasinya harus disesuaikan. Gitu sih, Pak. Yeah. Oke. Okay. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Pak Henry Iwantoro, Minerba. Siap. Yeah. Strategi apa yang bisa dilakukan jika terjadi force major pada area tambang, sementara kebutuhan produk utama harus tetap terpenuhi? Misal, ya dia sudah punya kontrak PLTU atau uh, semen gitu yang harus tetap ada sementara ada first major gitu pak. Ya ini kalau saya bicara first major tuh terus terang kita agak susah juga ngomongnya ya karena di maintenance kita tidak memperhitungkan first major ya pak. Iya yeah, iya. Yeah. Ini agak susah juga nih kalau first major nih artinya kalau first major biasanya kita ke kontrak sih. dalam arti apa sih ini? Artinya kan di kontrak akan jelaskan kalau misalnya force major itu bisa kita selesaikan oh, nggak bisa sih kalau formanya force major kan nggak bisa kita kontrol ini pertanyaan menarik sih pak yang bagus cuma memang kalau kita bicara dari sisi batasan main plan itu force major nggak kita masukkan pak nah kalau memang terjadi ya yaitu di kontraknya akan seperti apa nanti tapi kita biasanya kita... force major sendiri ada dalam kontrak dengan ya uh, itu ada konsumen kita ya apa pembeli batu ada. Barang, biasanya ada juga kan situ. Ada. Kalau kalau terjadi force major ya itu di luar kendali daripada perusahaan itu hmm. kemudian perusahaan, hmm. perusahaan yang mensuplai gitu ya. Kalau kita bicara force major artinya gangguan masyarakat, bukan oh, gangguan masyarakat, artinya masalah lahan gitu kan, masalah hmm. lahan, pembebasan lahan. Nah itu kan kan begini, artinya kalau kita bicara tambang sebelum Unit itu bekerja ditambah kan harusnya permasalahan-permasalahan harus clear dulu di awal nih Pak. Jadi yeah. kita juga nggak inginkan ada permasalahan kayak gitu kan. Tapi when itu kejadian ya kita harus melihat itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa jam? Biasanya sih ideal dalam waktu 24 jam gitu kan. 24 jam lebih dari 24 jam baru dikatakan first major kan. Tapi kalau misalkan dalam waktu satu kali 24 jam masih bisa kita selesaikan ya berarti bukan first major kan kalau masalahan. Tapi kalau masalah apa namanya ya kayak cuaca gitu. Ya cuaca dulu kalau misalnya Gempa Bumi segala macam itu itu, tapi kayaknya kalau di Kalimantan ya Insya Allah enggak ya. Kalau hujan segala macam kan banjir itu kayaknya bisa kita mitigasi dari awal sih Pak. Gitu. Kalau untuk hujan sendiri gimana tuh Mas Nira Itu kan memang uncontrollable ya. Tapi ya sisi pen plan planning seperti, seperti apa? Karena kadang uh, ya. hujan ini kan nggak bisa kita forecast ya. nih. Kadang kita forecastkan. Uh, rain delay cukup tinggi tapi ternyata kering. Kita forecast kan uh, rain delay yeah. kering ternyata cukup uh, tinggi. Nah, ini bagaimana nih untuk hujan ini? Strateginya untuk kita kalau buat main plan itu. Ya, yeah, kalau hujan pada ini sih kalau biasanya ya. Kalau untuk ya, hujan kan yang saya butuhkan pertama adalah uh, jam hujannya kan. Jam hujannya itu setiap bulan historicalnya selama Kema tahun kemarin seperti apa, tahun yang kemarin lagi seperti apa, tahun yang kemarin lagi seperti apa. Kalau kita ya, di kita, saya di Menpen, saya lebih cenderung, saya paling ambil yang paling tingginya juga. Hmm. Paling ya, tinggi dalam setiap bulan. Dalam, paling dalam, lah ya. Ya, dalam waktu 3-4 tahun, katakanlah dari historicalnya. eh uh, itu seperti apa nih, apa namanya, hmm, jam hujan yang memang berber -ber -ber paling tinggi di situ kalau untuk main plan biasanya saya masukkan yang ambil yang paling tinggi gitu supaya kalau misalkan nanti apa namanya kalau misalkan apa namanya kejadian pun ya itu udah kita plan kan tapi paling enggak kita ada dasarnya kan kita ada dasar yang ini kok kenapa jam kerja di bulan katakan di bulan-bulan hujan di awal tahun itu kok kamu setting tinggi sekali ya, kita harus punya dasarnya kan kalau kita bicara main plan itu punya dasar pak ini dasarnya waktu tahun ketiga itu waktu itu malah lagi parah-parahnya gitu kan ya ya siapa tahu kan kita nggak tahu nggak bisa kita kontrol karena ini ada jam yang paling tinggi saya masukkan di situ toh actualnya dia lebih bagus ya jadi benefit point buat kita gitu nggak ada masalah cuma biasanya kalau kita sih pak di KPI di plan tuh ya plus minus sih minusnya nggak boleh lebih dari katakanlah 5 sampai sepuluh persen plusnya juga jangan sampai 5 sampai sepuluh persen karena akan repot juga kita jadi surplus semua kan nah biasanya nanti akan kita adjust kan kalau kita bicara long term plan itu kan enggak hanya sekarang kita buat besok nggak kita buat lagi biasanya kita per tiga bulan itu kita adjust pak tiga bulan kita adjust lagi mencarikan actual kondisi oh ternyata kemarin lu bikin main plan terlalu pesimis banget tuh. oke okay, yeah, yeah. okay. kita adjust lagi tiga bulan lagi long term lagi tergantung sih bisa ada beberapa yang uh, untuk long term itu bisa di adjust per tiga bulan per enam bulan Artinya memang kalau kita kerjaan main plan itu nggak hanya selesai saat sekarang ini ya pak nana ya yeah, besoknya yeah, yeah. <laughs> tiga bulan lagi kita running terus kita running terus yeah. jadi memang terus menerus nah, menyesuaikan tadi mungkin ada plan yang kita buat terlalu pesimis. Kalau ya nggak masalah kita terlalu pesimis kalau kejadian ya nggak masalah. Berarti kan kita nggak perlu buat simulasi lagi yang membutuhkan waktu lagi kan. Kalau emang actual kita lihat oh ternyata waktu kita setting pesimis masuk juga. Tapi ingat tadi kan ada prosedur ada ada reference kaidah penambangan yang baik tuh artinya ya jangan sampai pesimis tapi actualnya juga pesimis jangan. Kalau actual di lapangan sih bisa kalau bisa ya optimis gitu kan. Gitu biasanya Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih dari Pak Nugrah. Dia bertanya, kalau dari sisi pemegang konsesi, kira-kira skenario nya lebih prefer yang mana nih Pak Indra? Single rate OB saja atau double rate OB plus call? <tuh> <tuh> ya kira sih double rate pak double, double rate ya. double rate ya, lebih inilah lebih kita kita gini lah <tuh> kita gini lah Pak. Jadi intinya ini gini. Ini kan kita kan partner ya. Kita kan partner artinya ya kalau kita bicara bicara partner gitu kan outputnya harus sama-sama nih. Ya kalau saya sih ya pribadi ya ini bukan bukan berarti saya. Saya lebih pribadi saya double rate karena saya bisa mengukur masing-masing aktivitinya gitu. Kalau misalkan single rate kan kita hanya melihat dari sisi satu aja nih di ujungnya saya saya ketahui di ujungnya aja kan. Nanti di ujungnya keluar satu angka, tapi saya nggak tahu nih angka paling besar di mana nih. Nah kalau kalau kita sih ya biar sama-sama enak, sama-sama jalan, bisa kita ukur semuanya, ya kita sih di double rate sih. Artinya tadi rate OB sendiri, co-getting sendiri, jadi kita mengukurnya juga enak. Ya kalau mau amannya lagi sih single rate, tapi kan begini, apa namanya, kayak SR, ya masa SR kan yang tahu, apa namanya, yang tahu tahu informasi yang detail tentang apa litologi batuan, kemudian ketebalan, data geologi itu kan dari dari main owner ya. Artinya kalau kita bebankan semua ke se kontraktor kok rasanya ya rasanya seperti kontraktor ya. Kayak kayak rasanya kurang pas lah. Kecuali kalau misalkan si kontraktor tadi memegang semua punya andil, dia bisa menentukan misalkan ini terjadi deviasi SR tiap bulan Ketika oh, katakanlah dia pernah dia melakukan rekonsil SR tiap bulan SR-nya signifikan saya waktu dicek datanya nah, ini terganti lagi verifikasi data satu data awalnya kalau data awalnya udah tahu salah bukan salah sih kurang pas nggak bagus tapi tetap dilanjutin ya hasilnya akan salah tapi kalau misalnya data awal udah tahu data awalnya kurang pas nah tadi kita ada plan tadi kan ada plan mapping lagi ada plan eksplorasi lagi supaya benar-benar kerja tadi resiko yang masalah data geologi bisa kita minimalkan dulu seperti itu kan baru kita kerja. Nah, kalau memang secara kontraktor mau sih, bisa bisa mengkonfirm saya yang menghandle semuanya nih. Saya punya scope sampai dengan melakukan eksplorasi. Jadi sudah saya bagi single rate. Ya, itu silakan aja. Tapi kok kayaknya rasanya jarang sih ya. Ada sih beberapa, tapi jarang. Tapi kembali ke saya mulai milih ya, kita bicara yang fair-fair aja lah. Fair -fair. Kita double rate aja. Itu sih, Pak. Oke, okay, Pak Indra. Uh, terima kasih banyak. Waktu kita sudah terasa sudah satu setengah jam tadi. Pak Yanta sudah kasih paparan nah. yang cukup uh, detail. Kemudian tadi juga ada tanya jawab. Uh, kemudian uh, ini ada agenda kita ya. Agenda kita dua minggu depan hari Jumat seperti biasa jam dua waktu Indonesia Barat tanggal 11. Uh, topiknya mengenai pengolahan Mas, jadi ya kita biasanya selang apa? Kita mix ya antara call dan uh, mineral ya. Walaupun memang ya. secara kalau dari CPI di Prahapis sendiri lebih banyak uh, orang butuh bara ya, sebagaimana <tuh>. ya industri pertama di Indonesia lah, memang lebih banyak butuh bara dibandingkan mineral. Tapi untuk dua uh, minggu depan kita ada mineral. Buat Bapak, Ibu, uh, silahkan melakukan registrasi online untuk uh, mengikuti. CPD kita dua pekan ke depan. karena kalau Bapak sebenarnya tidak registrasi tetap bisa mengikuti via streaming YouTube, tapi nanti tidak akan dapat sharing apa materinya tidak akan disering karena yang apa materi akan disering hanya terhadap bapak ibu yang daftar ya melalui email yang terdaftar di situ jadi jika bapak ibu juga perlu sertifikat bisa dimintakan ke sekretariat kita tidak sediakan link absensi karena sebenarnya secara otomatis kalau bapak login di zoom bapak ibu login di zoom itu akan uh, terregister jam berapa loginnya, uh, apa absensinya di situ jadi silakan hubung sekretariat yang perlu sekretariat uh, terima kasih kepada pak Indra uh, terima kasih ya. nah pak Indra ini ada di LinkedIn dia dia cukup aktif di LinkedIn ya, ya. silakan cari di LinkedIn Indra Bagus Septian Wijaya, jadi kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai main tutorial persesi, nah, saya kasih langsung asana. ke case taginya. Nah, mau langsung praktek mengenai pembuatan main pen juga? ya, bisa, itu bisa diikuti. Sama ya. Indra, nanti hmm. bisa diikutin. Nah, jadi terima kasih banyak buat Pak Indra dan terima kasih banyak juga sama buat Bapak Ibu yang telah hadir uh, pada SPD kali ini. Nah, kita jumpa uh, dua pekan ke depan ya saya nah, mengucapkan ini juga pak Nana kalau misalnya saya ada mungkin ada miss tadi ya itu dari saya sendiri kalau misalkan ada yang bermanfaat saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan sharing ini bermanfaat kalau misalnya ada miss miss sedikit ya mohon dimaafkan ya gitu ya sama-sama <laughs> nah, ya terima kasih semua pak nah. ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan Masih. sampai jumpa pekan ke depan ya